Penampilan Jedar kembali disoroti, dianggap tidak berkelas hingga mirip kain lap. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Cara berpakaian Jessica Iskandar kembali menjadi sorotan netizen. Model baju Jessica Iskandar kerap menjadi tanda tanya kegunaannya. Ibu dua anak itu terlihat mengenakan celana panjang berwarna pink, namun atasannya adalah baju yang modelnya hanya menutupi bagian depan dengan tali tipis untuk pemakaiannya. Ada dua foto yang dia bagikan. Pertama, saat dia asyik motoran naik Vespa baru yang merupakan hadiah dari suaminya. Kemudian fotonya bersama temannya di pantai. Menurutnya, dia membutuhkan waktu bersantai tanpa anak-anak dan suami atau me time dengan berkendara dan pergi ke pantai. Mommy's of today out, because mommy needs me time in the sun out of the house, with coconut and matching top, tulisnya. Beberapa netizen geregetan mempertanyakan model baju Jessica Iskandar hingga menyebutnya jadi mirip lap hingga plastik. Mirip lap dapur gue? Kek jamet tidak berkelas lagi. Itu baju bukan-bukannya. Plastik yang bungkus paketan dari kurir ya? Serius nanya, tapi emang mirip sih. Sebelumnya Jessica Iskandar pernah mengabarkan 2023 akan berpakaian lebih tertutup. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.